Walking alone when the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Ini armadanya Om Erul mulai tes turun jalan ini. Kita tanya apakah mau oleng. Om, oleng nggak ini? Oleng lah, masa oleng. Kan? Iya. Mantap. Aku oleng. Enggak oleng, silakan unsubscribe. Coba aku tak ikut oleng kamu ya di belakang ya. Ya, bagusan dari luar. Hah? Bagus dari luar. Enggak, aku pengen ngerasain rasanya diolengin Om Erul gimana? Oke ya. Yoi, ayo. Muatan sapi, guys. Oke. Oke, sekarang saya sudah ada di bagnya Om Erul Explore. Tadi itu sudah minta izin mau ikut oleng di bagnya nih. Saya sama Sony sama sapi. Ini mau ambil sapi ya, San? Ngepok sapi karena ngepok ada hajatan. Oh. Tadi kan saya udah tanya sama Om Erul, katanya mau oleng. Jadi saya mau ngerasain olengnya Om Erul kayak apa ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke jalan raya ini. Sekarang kita mau menunggu Om Erul Explore lewat ya. Ini saya tadi udah ikut kapok, ikut di dalam nggak kuat dioleng-olengin. Sekarang saya mau tunggu di sini aja. Yes.
Sam, ini kita tadi pas lagi jalan papasan dengan armada ini, dan ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Oh, Pak, foto saya malah produk apa, Sam? Foto saya kamu. Pengarang. Sam. 3, 2, 1. Jadi ternyata Om Erol dari tadi itu mau ngebox sapi ini. Mau kurban. Mau dijadikan hewan kurban. Konvoy aja, Pak. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi pengepokan ya. Ini kita mau ngepok sapinya Bos Irsyad Putra menggunakan armadanya Om Erol Explore. Kita tanggung sini. Yuk.